guys, saat ini kita berada di dalam Kia Sportage tahun 2012, membahas tentang sensasi berkendara menggunakan Kia Sportage. Yang pertama saya rasakan kaki suara ban, ya, suara ban lumayan masuk, nggak terlalu kedap. Kemudian suara luar juga cukup kedengaran, juga nggak terlalu kedap. Suara mesin bagus, cukup kedap. Kemudian handling standar. Setirnya sih cukup berisi, tadi saya nyetir, dan ini kecepatan tinggi stabil, ya. Kecepatan tinggi lumayan stabil, cuman ini kilometer kebetulan sudah 130.000 kilometer, jadi ada beberapa poin yang perlu dibenahi, yaitu pertama spuring. Jadi bannya maunya ke kiri terus, jadi perlu spuring. Gimana sih, ke kanan dulu, Bang? Hah, ke kanan dulu? Ke kanan dulu. Ya, pokoknya perlu spuring lah. Kemudian yang kedua, kaki-kaki ada sedikit bunyi. Yang ketiga, transmisi, ya. Transmisi rasanya kurang smooth gitu. Tapi secara keseluruhan mobil ini nyaman, 2000cc. Dan standar kalau untuk iritnya sih satu. Tadi sih MID bilang 114, ya, tapi kalau saya pikir mah standar lah untuk ukuran 2000cc. Hey. Buset, gila banget. Oke, jadi seperti itu ownernya nih. Jadi kita berada di dalam perjalanan tol Cikampek. Kondisinya seperti ini di dalam jalan tol. Coba hazardnya tekan lagi, udah selesai hazardnya. Oh, bukan hazard. Seperti itu, guys. Ya, ini yang istimewa dari mobil ini adalah walaupun sudah 130.000 km, tapi rasanya sih masih halus, ya. Terutama mesin itu halus, masih sangat halus. Jadi ini mobil Kia buatan Korea, tapi kualitasnya cukup bagus lah. Untuk kenyamanan suspensi cukup baik, cukup baik. Nggak terlalu kasar, cukup meredam. Saya rasakan. Apalagi yang kita mau dibahas untuk impresi berkendara dengan Kia Sportage. Ya, ini Bang Edo ini tahun 2012. Apa nih saran dan kesannya? Kesannya berkendara dengan Kia Sportage? Kesannya sih ya, nyaman mobilnya, terus stabil juga buat di tol. Stabil, nyaman. Remnya empuk. Remnya enak, ya, remnya. Ya, empuk remnya. Udah sih, itu aja guys. Jadi intinya masih nyaman lah untuk ukuran mobil tahun 2012 loh ini. Udah 130.000 km. Jadi ini bukan mobil baru, tapi mobil udah tempur. Udah Sumatera. Pulang pergi sampai Batam. Batam, Jakarta, Batam, dan masih sangat nyaman. Jadi bagi Anda yang ingin beli mobil Korea, udahlah, nggak usah diragukan. Jadi kenyamanannya tetap bagus, dan saya tadi sudah nyetir juga, tenaga oke, sudah mencapai kecepatan 100, body cukup baik. Yang saya suka adalah ini, pemandangan view-nya nih cukup lebar dari sini, cukup lebar, jadi luas, tidak terhalang, dan ada kenyamanan juga di setir, ada audio control, ya. Ini juga ada sunroof kalau ingin rasa lega. Ada cruise control. Cruise control ada. Setir nyaman digenggam. Kulit nice. Keren, ya, pokoknya mobilnya. Walaupun
ada beberapa minus, tapi masih bisa diterima minusnya. Secara kenyamanan masih tetap masuk akal. Ingat guys, ini mobil bukan baru, tapi sudah 130.000 km. Di sini mungkin nggak kelihatan, tapi kita infokan seperti itu. Namun kenyamanan tetap kami rasakan sangat top, baik. Gitu guys, rasa berkendara dari kita coba tes untuk Kia Sportage tahun 2012 km 130.000. Thank you guys, saksikan video selanjutnya. Jadi mau follow Instagram Tabor. Sampai kling klang. Oke deh, saksikan. Thank you.